konflik dengan Hilde Vitea, Billy Syahputra jatuh sakit. Drama percintaan artis Billy Syahputra dan Hilde Vitea tampaknya belum juga usai. Setelah saling melempar rindu melalui Instagram, keduanya kini muncul dengan berita baru. Billy Syahputra tampak terbaring di sebuah tempat tidur rumah sakit, terlihat pula infus terpasang di tangan kanannya. Hilde Vitea mendampingi sang kekasih dengan menyandarkan kepala di atas dadanya. Hal tersebut terlihat dalam video yang diunggah Hilde Vitea melalui Instagram pribadinya. Mantan istri Chris Hatta itu pun mengungkap kalimat manis untuk Billy Syahputra. Jam segini dapat kabur GK enak. Mau ditinggal pergi JKT gaya Allah. CPT seminggu anak bayi, tulis Hilde Savitri. Video yang diunggah ulang melalui Instagram Lambe Turah itu pun langsung menuai tanggapan publik. Sebagian orang lantas menuduh Billy Syahputra dan Hilde Vitea sengaja menciptakan drama demi menjaga eksistensi mereka di jagat hiburan. Cie balikan, kayak pernah nonton nih di sinetron apa ya? Pasangan kekasih putus, pacar lelaki depresi, lalu sang pacar laki sakit dan pacar perempuan merasa bersalah, akhirnya mereka balikan. Dan, tulis Edwin-wenku di kolom komentar Lambe Turah. Banyak gaya lo, kak, kalau aja baik gak banyak aneh dua, mending kalau bagus penampilan atau bikin ketawa orang. Selaku, sindir AdSense655. What a drama, apa LG? Itu infusnya gantung deh langit dua ya? Buset dah, kalau emang sakit beneran, doain lekas sehat LG. Kalau bokis, semoga cepet dua dah, ungkap Pat Zae Lan Zae.